Aduh. Dari tadi pada tim Haris. Hai, Haris lagi istirahat di rumah. Harcis, tim Harcis. Iya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar yang so pasti bikin kalian semua baper, guys. Ya, kekhawatiran Rizky Bilar dan Lesti di hari ini yang mana tahu tiba-tiba sahabat Rizky Bilar, Haris Frieza, positif. Ya, bagaimana tidak khawatir beberapa hari lalu. Kemarin Lusa, Lesti dan Bilar mereka ngevlog bareng. Dan itulah yang menjadikan khawatir. Khawatir apa? Karena Haris tiba-tiba sakit dan dia positif COVID. Benarkah seperti itu? Kenapa? Karena dia saat telewicara dengan yang calon istrinya Ricis, nyatanya ia tidak bisa memberikan surprise kepada Ricis dikarenakan satu hal yang ia tutupi, tentunya sakit. Sebagaimana yang ia sampaikan dan Ricis sampaikan bahwa Haris sakit. Dari tadi pada tim Haris. Hai, Haris lagi istirahat di rumah. Harcis, tim Harcis. Iya, ayo Harcis, doain semoga Haris sehat-sehat terus. Happy birthday. Benarkah dengan kejadian tersebut pernikahan Lesti dan Bilar juga terancam? Karena kalau mereka kena positif saat tes, tentu saja itu juga membutuhkan isolasi mandiri sebagaimana yang dilakukan oleh Haris Frieza. Tentu kita semua mendoakan semoga hal tersebut tidak terjadi. Artinya Lesti dan Bilar benar-benar sehat. Karena kita tak menginginkan suatu hal terjadi pada pasangan couple cute kita yang makin hari makin romantis ini. Ya, kita berharap dia akan baik-baik saja, tak tertular yang namanya penyakit yang diderita oleh Haris, virus yang diderita oleh Haris. Tentu itulah harapan kita sekalian menjelang pernikahan couple cute kita ini yang sebentar lagi dan prosesi pengajian maupun siraman akan segera dilakukan di tengah mewabahnya pandemi di negeri ini. Tentu kita selalu berdoa yang terbaik bagi kebaikan mereka berdua, bagi kebaikan Lesti dan Bilar tentunya. Karena serangkaian acara yang akan tayang baik di Indosiar maupun AMTV sudah disiapkan secara matang. Begitupun planning lain-lain yang tak dipublish oleh mereka sudah direncanakan secara matang. Dan hal yang mengagetkan ketika sahabat dan orang dekat Haris Frieza yang satu lokasi, satu tempat, baik dengan Lesti ketika menemani Rizky Bilar maupun dengan Rizky Bilar saat syuting Jodoh Wasiat Bapak, tentu hal tersebut menjadikan kita semua pada terkejut dan kaget. Bukan hanya kita, tetapi pasangan yang akan menikah, Lesti dan Bilar pun juga kaget. Jadi dari hal itu, marilah kita mendoakan yang terbaik bagi pasangan couple cute kita dengan doa-doa yang terbaik. Semoga dihindarkan dari wabah menjelang mereka menikah dan selalu diberikan kesehatan sehingga nantinya bisa melangsungkan acara sakral itu tentunya. Maka dari itu jangan lupa doakan yang terbaik
klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian juga tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru terseru dari kita mengenai mereka berdua tentunya. Oke, itu saja kabar terbaru terupdate Lesti dan Mirardi hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.